Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada semua penonton channel Gifted Figures RC. So hari ini anda berpeluang melihat bagaimana caranya saya membuat kerangka menggunakan stainless steel ataupun cage untuk satu persatu lah, 4x4 insyaAllah. Dan saya mendapat tempahan daripada Abang Black kita ataupun daripada channel Ifa Reza Blacks. So beliau menempah lah body di mana beliau meminati design hot rod. Jadi beliau menghantarkan dua unit kereta, dan salah satu ni, ini dia adalah axle datang daripada mereka, original daripada mereka. Tu dia. Jadi ini set baru. So insyaAllah ada satu lagi unit, unit yang kedua, di mana juga datang daripada mereka, axle ni, trail. Jadi sebo pun menggunakan jenama yang agak mahal, seberat 47 kilo kalau tak silap saya. Jadi Abang Black ni dia kritik lah ni kawan-kawan. Jesus ini dia buat sendiri menggunakan G10. So rim memang marvelous lah, cantik. Dia menggunakan Pusheon Pro 2300 kV, dan di depan ni adalah merupakan sebo yang paling kuat lah. Berat dia adalah 80 kilo, macam tu kekuatan dia. Kalau tak silap harganya 500 lebih macam tu. So inilah dua set baru untuk Abang Black kita ataupun daripada Ifa Blacks. Macam tu insyaAllah saya akan cuba buat mengikut kemahuan beliau, dan cara tak langsung kawan dapat melihat lah bagaimana saya buat jesis tersebut. So dalam banyak-banyak jesis, Abang Black dia minat jesis yang jenis ni lah. Body macam ni daripada stainless steel, cuma lebar dia kurang terlalu narrow. Jadi dia nak lebar sikit. So bentuk lain serupa. Ini adalah hot rod Rubicon. Saya copy lah design dia daripada kereta besar lah macam tu. So lebih kurang mirip macam ni lah. Okay, step pertama saya nak tunjukkan bahan yang saya gunakan, iaitu menggunakan daripada stainless steel solid. Ini solid stainless steel. Okay, solid stainless steel. Dan tebal dia, lebar dia, diameter dia adalah 4mm macam tu. So kita boleh beli di kedai-kedai yang menjual logam lah macam tu ni. Jadi apa yang perlu kita buat, yang pertama sekali kita dah ada bahan utama adalah stainless steel, dan kita perlu ada caliper lah, paling penting sekali. Jadi kita kena ambil chassis ni. Kita contoh dia sini yang pertama. Pertama kita kena ukur jarak daripada roda, daripada roda sini ke roda sini. So Abang Black dia minat pada 300 mm wheelbase dia, panjang wheelbase lah macam tu. So biasanya kalau kita ada contoh body macam ni, so kita tak ada masalah lah. Cuma Abang Black dia nak ubah dia sikit sini lah. Dia tak nak sampai bawah ni, dia nak macam tu. So lain serupa, cuma dia nakkan lebar tu agak lebih lebar sedikit, macam tu ni. Okay, bagi kawan-kawan yang tidak ada apa-apa contoh lah contohnya, so kawan-kawan boleh sediakan dawai untuk kita buatkan bentuk kereta ni secara basic lah macam tu. Bagaimana bentuk cutting dia. Jadi apa yang kita perlu mulakan adalah contohnya ni, jarak tayar ni kita perlu sampai sini. So kita kena bengkokkan. Okay, kita bengkokkan. Okay, sini. So kita cuba buatkan sedikit bentuk arch ataupun mengikut bentuk goda lah macam tu. Bentuk goda. Okay, gini. So dia nak condong. So apa perlu yang kita buat, kita sampai sini. Mana ni gap tayar ni, bila kita dia belok, dia tak kena. Okey, kalau dia kena ni, maknanya kena ni jarak ni. So kena ke belakang kan sikit. So maknanya dekat sini. So dia dekat sini. Okey. So dia nak ambil, dia suka, dia nak ikut bentuk dia punya linkage ni lah. Dia nak ada tinggi sikit untuk mudah dia panjat
di tempat-tempat. So kita ambil sini, so kita bengkokkan, so dia condong gitu. So jadi daripada bengkok gini, so kita tapi Rubicon dia tak ada curve lah, so dia kena, dia tak ada bentuk curve, dia lebih kepada squarish. So kita kena ambil bengkok. Jadi dah dapat dah bentuk ni. So kalau kita tengok, dah dapat. Okay, so nampak dia nak condong sikit lagi, kita condongkan lagi. Okay, kita tengok sini. Okay, mana so nampak ni. So kita kena, alright, ataupun straight pun boleh, sebab dia tak nak nampak ringkis. So body dia lebih tegak gini sampai dekat sini naik. Dia dibengkok. So dia untuk angle. So dia angle gitu. Kita tak langsung kalau body ni katakan. So dia gini. So mana ni kita potong lah, potong sampai habis sini. So maknanya dah tak perlu ada bengkok sini, mana dia straight terus. Mana abang black dia suka straight terus, dia tertakluk lah kepada kawan-kawan minat bentuk macam mana sekalipun. Tapi kalau saya, saya ada bikin bentuk lah, adakan curve sikit. Okay, ni dah dapat dah. Kalau nak best sikit lagi sebenarnya, dia kena ada curve sikit. So dekat sini. Okay, ada yang cantik. Dia nampak nipis. Okay, kalau kita dekat. Oh, ada gitu. So dia tegak sikit. Jadi dia ada lengkung lah. So salah satu dia macam ni. Katakan kawan ada bentuk body samurai macam ni kan, nak buat pakai besi boleh. So apa perlu kita buat? Langkah pertama yang perlu kita buat adalah kita kena ambil bentuk ni dulu. Bentuk ni dulu. So macam ibarat yang ni lah. So kita ikut besi. Contohnya katakan kita nak sampai sini. Okey. Okey. Bengkok. Okey, ikut lagi. Okey, dapat. Okey, sampai sini. Ikut lagi. So kena cari kawan panjang sikit lah. Ni kawan ya, cari kawan panjang. Okay. So dah dapat untuk bentuk tu. Ikut lah sampai habis sini. Kemudian kita kena buat yang bahagian sini. Sini ikut besi, ataupun daripada sini naik. Mana dah ada dua piece lah, satu piece bawah, satu piece atas. So ni satu bar. Kalau yang atas ni kita boleh buat contohnya. Okey. Kita ambil sini, bengkok. Okey, bengkok. Macam sini. Bengkok, satu. Bengkok, patu ni. Bengkok sampai habis lah, sampai habis sini. So, tadi ada satu bawah, satu depan. Lepas tu yang depan ni nanti kita akan buat bentuk ini. Lepas tu kita weldingkan dia. Jadilah dapat bentuk bahagian tepi. So dah dapat sekeping bahagian tepi. Atau ni jangan nampak mana ni. Kita boleh bengkokkan sekali lah. Maksudnya kat bahagian hujung ni contohnya. Kita boleh macam tu. So tadi dengan yang bawah tadi kita dah buat, kita weld kan. Weld sini pun sampai hujung. Sampai hujung kita bengkokkan ke bawah gini untuk cantumkan yang bahagian bawah tadi. Kita dah welding, dapat sekeping one piece lah belah sebelah. Lepas tu kita akan ikut balik sebelah yang belah kanan. Belah kanan pun ikut sama macam sebelah kiri, ikut. Lepas tu dah siap kiri kanan, barulah kita buat bahagian
belakang ni empat segi je gitu. Mana besi tu kita tengok, kita bengkok gini. Okey, tapi dia dah ada bengkok gitu, maksudnya dia cantum lah. Mana kalau bahagian tepi tu dia dah ada gini kan, ada gini, so kita weld. So dia dah cantum, lepas tu dia cantum lagi sebatang. Mana ada dua batang lah, satu atas satu bawah, cantum. Itu dia dengan depan. Tadi kita bengkokkan depan dia tadi tu, bentuknya macam ni, dah macam tu. So kita perlu tambah besi sebatang sini, sebatang sini. Ha, tapi kalau tuan-tuan pandai ikut, kawan-kawan boleh ikut bentuk ni, kita ikutlah bentuk ni. Kita bendkan besi celestial tadi tu mengikut bentuk ni. Lepas tu kita barat ni dah ada gini. So kita dah bentuk contoh bentuk gini. Contoh gini. Okey, contohnya bentuk tu. Kan? Okey. So ini kita potong, jadi dia ibaratnya macam tu lah. Macam ni. Wedding. So ini dia wedding. So ni ini wedding. So dia ada bentuk, dah dapat. Yang bawah ni kita perlu straight saja batang gitu. So, yang bahagian dah dapat naik dua kiri kanan. So apa perlu buat? Potong juga, kita potong sini satu sini. Mana di bahagian ni dia ada macam sikit melengkung gitu. So kita kena buat besi tu agak melengkung sikit. So sini welding, so sini welding. Lepas tu yang ni ada juga melengkung sikit. So melengkung, so ini welding, welding. So agak tak susah lah kalau kita ada body macam ni, kita boleh ukur berapa lebar dia lah. Lebar panjang tu dah senang. Tapi kalau kita nak cipta barang baru, tu kita kena design sendiri lah. Okay, kalau macam ni nak buat bahagian tepi ni katakan, dia punya apa, pinder kan. So kita kena buat bengkok. Ni bengkok barat dia gini. Lepas tu so ni kita dah besi tadi, kita sini welding, welding. Yang ni kita potong ni welding besi kat sini. Dah dapat bentuk dia punya pinder macam tu. Okey. Jadi inilah dia, kita sambung balik. Inilah as bentuk yang dah pun saya dapat untuk mengikut cita rasa Abang Black, di mana body ni mengikut bentuk jesis lah ni kawan-kawan. So dia tak nak lebih lah daripada linkage ni, dengan ni nak lebih kurang sama bentuk macam tu. So kita akan terus membuat ukuran kepada rod ataupun celestial rod yang dah kita sediakan tadi di 4mm diameter. So kita akan buat ukuran. So di mana kita akan buat ukuran, seterusnya kawan, kita dah dapat acuan ni tadi. So kita pula start lah menandakan. Kita potong. Kita kena potong dua batang. Okay, dua batang. Panjang-panjang yang sama. Thank you.
semua tadi kita ikut. Dia dah duduk 2 batang. Lepas ni kita akan kepada proses membengkok, mengikut bentuk besi tadi. Kita akan cuba bengkok kan, bengkok ikut bentuk ni. Okey. Lepas tu kita akan teruskan bengkok lagi. Ini dia. Ini bahagian bumbung, ini bahagian tengah dan ini bahagian bawah. So dia ada span sepasang seperti ini. So dia akan jadi macam tu. Okey. Ini dia akan jadi. Jadi kurang. So, selepas ini kita akan melakukan proses mencantumkan atau welding menggunakan TIG. So, alat TIG kita ada di tulang. Kita akan gunakan TIG. So, ini alat TIG.
Sebenarnya dia hasil dia yang kita dah cantumkan kiri dan kanan. Sekarang kita akan sambung di bahagian bumbung. Maksudnya di sini. Okay, kawan-kawan, dah sampai masa lah. Dapat lihat setelah kita pasang stainless steel di tepi dia ni, itu 0.5 dia punya thickness of stainless steel plate. So agak menarik bentuk dia. So lepas ni saya akan buat bonnet, lepas tu akan buat bumbung dan siap. So ni kaki di belakang gunakan plate 8x3, maksudnya 8mm dan yang thickness dia 3mm macam tu. So inilah bentuk dia, agak menarik. Hot rod, American hot rod. Ok, langkah seterusnya pada kali ini kita akan melihat bagaimana cara untuk kita buat grill pada kereta ini atau pada rig ini. So inilah
grill yang kita akan letakkan di hadapan. So, malam tadi Abang Black telah pun melihat kereta yang saya buat untuknya, dan dia beliau lah cukup gembira mengikut cita rasa beliau lah. So inilah bentuk hampir siap, dan ini merupakan final, dan nanti saya akan tunjukkan bagaimana reaksi casing ini atau housing ataupun cage yang diperbuat daripada stainless steel 4mm lah. Dan juga gabungan dengan stainless steel plate ketebalan 0.5mm, dan berat telah pun saya timbang malam tadi, beratnya lebih kurang 500 gram, dan keseluruhan campur rig depan belakang axle menggunakan servo itu 4-way steering yang agak berat juga, lebih kurang 3.065 kilogram sahaja macam tu. So masih boleh main lah. So ini dia sikit sebanyak, dan kereta ni akan dia dipasang pada chassis dia, dia nampak begitu super low, super low ataupun memang rendah betul lah. So saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk kita membuat grill yang mana ada 7 lubang yang mana mengikuti Rubicon punya identiti macam tu. Lubang sebesar 4mm dulu. Jangan lupa mata dia naklah pencasa. Kita akan minyak sikit sebab stainless steel ni agak keras ni kawan-kawan. Jadi inilah bentuk setelah kita tebuk lubang. So lepas ni kita akan buat finishing. Okay, ini dia bagian muka depan ataupun grill. Cuma saya tak buat 7, tapi saya buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. So identiti lah. Kalau 7 ikut apa Rubicon kan, tapi sebabkan bentuk dah bukan Rubicon, tak tahu nak kata apa. So gunakan gifted fingers RC punya design, lebih kepada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so lubang ni selebar 4mm ni kawan-kawan. So kita akan licinkan, kita akan licinkan tempat yang. Jadi ini saya dah lajukan mesin saya, dia punya rotation agak laju, dan sebenarnya saya dah mula gunakan, dia dah lebih rata lah macam tu. Nanti kita akan file kan dia. So memandangkan mata saya tak berapa jelas, tak berapa terang, so saya menggunakan lampu lah. Jadi lampu-lampu ni semua saya beli di Shopee, murah, ataupun di Lazada. Jadi inilah cara saya menjadi, saya convert kan daripada mesin yang berfungsi untuk menebuk lubang kepada router mesin ataupun CNC mesin. So, sudah siap. Nanti kita file sikit bagi licin. Lepas tu kita akan welding kan, kita stickkan di hadapan. So dia gitulah. Okay. Kita daripada IFA RC IFA Blacks macam tu. Channel. Okay, so ini sangat-sangat banyak besi-besi yang saya standby untuk buat roll cage ataupun cage untuk roll. Yang ni kecil untuk buat accessories lah. Ni 3mm, yang ini 4mm. Solid stainless steel 304 macam tu. So stainless steel ni ada 303, ada 304. Kalau 303 ni dia lebih lembut daripada 304 lah. So 304 ni dia keras. 303 dia lembut tapi ada sedikit magnet. So untuk kawan-kawan nak mudah buat linkage untuk buat thread dan sebagainya, bolehlah guna stainless steel rod. Kod dia 303.
mudah. Tapi kalau 304, kita punya die atau nak buat thread tu agak keras lah, macam tu. Belakang sini ada machine, lathe machine. Saya buat sendirilah kawan-kawan. Saya buat sendiri. Nak beli tak ada berapa nak ada duit. So kutip lah besi-besi kat mana-mana, tepi jalan ke tong sampah ke, macam tu. So saya buat sendirilah. So alhamdulillah memudahkan saya buat thread untuk linkage ataupun buat bushing atau apa sajalah, macam tu. Jadi inilah hasil saya buat lathe machine secara sendiri. Disebabkan tujuan pertama tak ada duit nak beli beribu-ribu ringgit, macam tu. Okey, ini proses untuk menjantumkan grill yang kita buat tadi. So, pastikan clearance dia ni mesti ngam. So kita kepit dengan plier ataupun grip plier agar dia tidak lari, dan kita akan mulakan proses mewelding, macam tu. Jadi saya sebenarnya welding TIG ni dia agak rumit sedikit. Tapi kalau kita punya mata tak ada masalah, okey. Tapi saya punya mata ni dah kurang, kawan-kawan. Tak berapa jelas untuk kita nak welding. Jadi agak sukar sikit lah. Tapi masih boleh lah. Rapatlah ni kawan-kawan. Kalau dia genggam, nanti bila kita wedding dia akan jadi bocor lah, macam tu. Okay. So, yang ni kita dah boleh buka. Yang lagi sebelah ni tergenggam sikit ni. Kita kapitkan dia agar dia rapat. Lepas tu kita ketuk sikit menggunakan mini hammer lah ya. Itulah hasil dia. Mata kurang nampak lah. Main tembak je. Boleh lah. Selepas itu kita kena gunakan brush wire. Boleh lah. Okay. So dah hampir siap. Saya akan penuhkan wedding. Sini ambil satu atau dua sini. So boleh lah kita siapkan kereta ni untuk dipasang kepada JC ni. Merayap. Yang dibekalkan dengan Abang Black, mula nak belajar menggunakan power steering.
Ini full time power steering lah, sebab menggunakan joystick.